القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan barisan asatizah, yang saya raikan para tetamu, hadirin dan hadirat yang saya kasihi, anak-anak para pelajar sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat sama-sama pada pagi ini kita bertemu di dalam kuliah subuh dan sudah menjelang waktu duha, boleh kita panggil kuliah duha juga. Moga-moga pertemuan kita ini ada nilai dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada kurniaan yang baik yang akan diberikan kepada kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita niat i'tikaf di dalam masjid ini, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam suratul mu'minun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sungguh telah memperoleh kejayaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, solat ni dia adalah hubungan hamba dengan Allah. Kejayaan kita akan diberikan oleh Allah mengikut seberapa baik hubungan kita dengan Allah. Tuan-tuan, kita semua beriman bahawasanya Tuhan kita adalah Allah. Dialah yang memiliki dunia ini. Dialah yang memiliki khazanah
seluruh alam. Dialah yang memiliki segala yang terdapat di 7 tala bumi dan 7 tala langit. Harta kita milik Allah, diri kita milik Allah, kejayaan kita milik Allah. Kesalahan orang-orang yang kaya kebanyakannya ataupun kebiasaannya adalah bila mana dia rasa dia kaya sebab dia hebat. Dia kaya sebab dia hebat. Sedangkan apa yang dia miliki itu adalah bukan daripada usaha dia. Sebaliknya daripada kurniaan Allah. Sebab memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menarik daripada siapa yang dia kehendaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi. Kalau Allah berikan rezeki seluas-luasnya kepada semua orang yang hidup atas dunia ini, maka manusia akan sewenang-wenangnya melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi Allah beri kekayaan ni bukan kerana usaha orang tu, tapi kerana memang Allah Ta'ala nak bagi. Dia tidak ada kaitan pun apa yang kita dapat dengan kehebatan kita. Tak ada kaitan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha pemurah. Kalau tak semayang pun Allah beri juga kepada dia harta. Kalau tak mentaati Allah pun Allah beri juga kepadanya kemewahan. Sebab ada orang hidup di dunia ni usaha dia sikit, tapi Allah bagi banyak. Dan ada orang usaha banyak, tapi Allah bagi sikit. Ada orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak berusaha pun Allah bagi. Itu dia cerita pasal dunia. Semua itu adalah kurniaan daripada Allah sampai masa Allah tarik balik. Allahu Akbar. Ini yang dimaksudkan telah memperoleh kejayaan bagi orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Kenapa dia dapat kejayaan? Kerana dia sudah menjadi orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan yang menciptakan segala-gala kecemerlangan dan segala-gala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kejayaan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tak faham. Bila azan sebut hayya 'alas salah, marilah sembahyang, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kejayaan kita ni akan dapatkah dengan kita maksiat pada Allah, dengan kita tak solat, dengan kita melambatkan solat? Tidak akan bertambah rezeki kita dengan kita bermaksiat kepada Allah. Bila orang seru untuk mendirikan solat, maka kita tak mendirikan solat, tak menyaut seruan azan, dia sebabkan kita sibuk mencari dunia. Tanya kepada diri kita, awak dengan kita maksiat kepada Allah, dengan kita lupa kepada Allah, kita akan dapat kejayaan kah? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita kerja dengan satu orang bos, satu orang majikan. Bila kita jumpa dengan dia, kita selalu tarik muka. Kita selalu tarik muka. Bila dia bagi arahan kepada kita, bagi satu kerja kepada kita, kita beri 1001 alasan. Lepas tu kita mengharapkan agar kita dapat bonus setiap tahun, kita naik pangkat, naik gaji. Tuan-tuan, ni orang yang tak berpijak di alam nyata. Banyak berangan orang kata. Nak dapat kejayaan, hang kena baik dengan bos, kena buat segala apa yang dia suruh buat dengan cemerlang, bahkan lebih daripada tu. Kita nak kejayaan dalam hidup kita, tuan-tuan. Kita nak anak kita berjaya, kita nak kita berjaya, kita nak keluarga kita murah rezeki, anak kita hidup dengan senang.
Dan kita nak juga anak kita esok, bila mati esok, mereka tak susah. Mereka jadi orang yang istimewa di sisi Allah, digolongkan dengan orang-orang yang baik-baik. Tapi sembahyang kita tak khusyuk. Kita tak berusaha pun untuk khusyuk dalam sembahyang. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya, "Ustaz, sebab apa saya sembahyang selama ni? Saya sembahyang selama ni ni, tapi kalau ikut mula sembahyang tu daripada reti-reti sembahyang kalau rendah tu sampai dah tak tinggal lah. Tapi pasal apa sembahyang saya ni ustaz tak merubah diri saya? Kalau dulu saya jenis perangai sekian-sekian buruk, la pun macam tu lah juga. Kalau dulu panas baran, la pun begitulah juga. Kalau dulu jenis, kalau orang Kedah kata pongoh, pongoh tu panas baran lah. La umur dah 50, 60 ataupun 40, 30 pun perangai yang sama juga. Sedangkan kita semayang sehari semalam 5 waktu. Apa jawapannya? Jawapannya terletak pada diri kita. Apa tujuan kita semayang? Kalau tujuan kita semayang adalah kerana nak menunaikan kewajipan sahaja, maka kita dapatlah tunai kewajipan tu. Innamal a'mal binniyat. Setiap amal perbuatan ni perlu kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan dapat apa yang dia niat. Kita niat nak tunai kewajipan, dapat tunai kewajipan lah. Tapi kalau kita niat nak memperoleh kejayaan, nak perbaiki diri kita dengan sembahyang ni, maka kita dapat perbaiki diri kita. Begitu juga dengan kita hadir ke kuliah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bermuamalah dengan orang yang baik-baik. Duk tanya apa saya duk hadir kuliah ni 3-4 tahun dah tapi tak dapat merubah diri saya. Tanyalah balik sebab apa kita hadir kuliah. Kerana Nabi dah sebut orang tu akan dapat apa yang dia niat. Kalau dia hadir ke kuliah kerana niat nak mengisi masa lapang, dia dapatlah. Dapat dah isi masa lapang. Dapatlah. Kalau dia niat kerana kalau dia niat nak hadir ke kuliah sebab di masjid ni ada aircon, sejuk, relax, boleh santai, dia dapat dah benda tu. Dia dapat. Tapi kalau niat dia nak perbaiki diri dia, dia dapat. Masalah kita jarang niat nak perbaiki diri kita. Kata ulama, tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 tempat. Dalam sembahyang ni, kalau kita tak boleh nak khusyuk dalam setiap inci pergerakan bacaan dalam solat ni, 3 tempat ni kena khusyuk lah. 3 tempat paling kurang. Paling kurang. Kalau tak boleh dapat 3 tempat ni, kira tak ada khusyuk lah. Kira. Bahasa mudah dah. Tak ada khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah ketika mana kita sebut wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Hak tu kita khusyuk. Kita cuba tarik fikiran kita. Khusyuk ni macam mana? Khusyuk ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia adalah kita memahami dan menghayati makna bacaan dalam sembahyang. Itu makna khusyuk. Kita menghayati dan memahami makna bacaan dalam sembahyang. Allahu Akbar. Ustaz, kami nak faham macam mana ustaz? Sembahyang bahasa Arab. Nak faham macam mana? Nah, paling kurang kita faham 3 tempat ni. 1. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekurang-kurang khusyuk ni adalah telinga dan fikirannya fokus kepada bacaan dia walaupun dia tak faham. Tu sekurang-kurang khusyuk. Kalau boleh dapat tu kira khusyuk lagi lah, tapi paling bawah. Dia baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Otak dia duduk pada bacaan dia. Telinga dia duduk pada bacaan dia. Kalau otak dia tak duduk pada bacaan dia, tu yang baca qul ya tak jumpa jalan keluar tu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Pasal apa? Sebab dia baca, otak dia tak duduk pada bacaan. Ini sekurang-kurang khusyuk. Kita tarik balik. Khusyuk ni dia macam
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ular. Dia macam umpama dia macam seekor ular. Kalau ular ni dia nak katuk kita, kita kena katuk dia. Bukan boleh kita layan dia. Kutip dia belit kita, kita mati. Dia patuk, dia beri bisa pada kita, dia belit kita, kita mati. Itulah khusyuk. Kita kena katuk dia. Lepas tu tengah semayang, otak kita kejauh lagi ke mana, ke mana-mana dia dia bergerak api. Tarik balik, katuk balik. Okey, aku sedang semayang. Begitu. Allahu Akbar. Maka khusyuk ni dia perlu diusahakan sebab dia adalah ruh semayang. Kalau kita tak ada usaha kesedaran nak perbaiki khusyuk dalam semayang ni, maka kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita membawa hadiah seumpama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadiah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, orang yang tak khusyuk dalam semayang ni umpama orang yang menghadiahkan kepada raja dayang. Dayang tahu pelayan istana tu, dayang yang sudah mati. Takkah gila? Gila tak? Dia nak hadiah kat raja tapi dia hadiah mayat. Tuanku, silalah dengan dayang yang saya hadiah ni, tuanku suruhlah apa pun tuanku nak suruh, dia akan khidmat. Bolehkah gitu? Bagi mayat. Maka orang yang tak ada usaha untuk khusyuk dalam semayang ni, umpama esok dia jumpa Tuhan, dia hina Tuhan pula. Ya Allah, ni hadiah saya padamu. Tapi tak ada apa. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Jadi yang pertama, tempat yang kita kena tarik, kena cuba faham. Wajah tu, saya mengharap menghalakan wajah saya, menghadap wajah saya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita semayang, kita merasa seperti kita melihat Allah. Jika tak dapat makam tadi ini kerana kekurangan iman kita, maka kita rasa Allah sedang tengok kita. Aduh. Rasa Allah sedang tengok kita. Tu panggil wajah tu, wajhiyalilladzi tu. Waktu baca doa iftitah tu, saya dilihat oleh Allah. Kata tu khusyuk. Hak lain tu tak apa sangatlah kalau tak khusyuk sangat. Ada satu orang dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa nama kitab. Dia ni semayang. Tengah semayang, ada binatang yang berbisa menyengat tubuh dia. Bila menyengat tubuh dia ni, basah percikan darah yang keluar daripada sengatan tadi. Basah lencun baju dia. Orang tengok kata, sampai setara ni sekalikah dia ni semayang? Habis semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tanya dekat dia, Tuan semayang dalam keadaan binatang berbisa yang menyengat Tuan sehingga menyebabkan luka yang sebegitu hebat, sebegitu banyak pada tubuh-tubuh Tuan ni. Tuan tak rasa apa-apa? Ni dia kata ayat ni. Dia kata, bagaimana saya nak rasa sakit sedangkan saya berada di hadapan Allah? Dia semayang, dia rasa macam Tuhan tu melihat dia. Dan malaikat maut berada di belakang saya. Malaikat maut sedang mengejar untuk mencabut nyawa saya. Saya nak layankah kepada sakit dan tak seberapa ni? Dan di sebelah kiri saya ada neraka. Di bawah kaki saya ada titian sirat. Saya sangat takut ketika semayang. Saya sangat cemas. Sehingga sakit tadi tidak sedikit pun mempengaruhi solat saya. Itu dia. Hani yang kata, bila tengah semayang ni, bila kita sebut wajah tu wajhiyalilladzi fatara samawati wal ard, saya sedang dilihat oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang sampai peluh-peluh Nabi. Tak berhenti dalam sembahyang memerintih berdoa. Tak boleh nak berhenti sembahyang pasal apa ni, cemas berada depan Tuhan ni. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha cerita,
Rasulullah tengah duduk bercakap dengan kami ni, tiba-tiba dah datang seruan azan. Nabi dah tak kenal siapa pun dari kalangan keluarga dia. Nabi angkat takbir, Allahu Akbar, menghadap Tuhannya. Tak kenal dah anak isteri dia. Dah tak kenal dah. Kerana Nabi menghadap Allah. Itu dia. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada cerita seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah al-Yaman. Huzaifah bin al-Yaman nama dia, Huzaifah. Dia kata, saya tengok Nabi semayang. Nabi semayang ni sampai tahap luar biasa Rasulullah, luar biasa. Baca kat tepi semayang, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas baca suratul Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah. Baca suratul Baqarah satu helai, dua helai, tiga helai, empat helai. Cukup 100 ayat. Huzaifah kata apa? Cukup 100 ayat, Rasulullah akan rukuk. Cukup 100, yarka'u 'indal mi'ah, akan rukuk pada rakaat yang ke-100. Tengok-tengok Nabi sambung. Oh, dia kata, tak betul tekaan aku. Nabi sambung lagi, sambung lagi, sambung 100 ayat, 140, ayat 170. Dia kata, Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-200. Nabi rukuk tak? Tak rukuk lagi. 200. Lepas tu sambung lagi, sambung lagi. Habis suratul Baqarah. Dia kata, pastilah Rasulullah rukuk dengan ayat terakhir ini. Nabi rukuk lagi. Tak rukuk lagi. Nabi buka pula thumma iftatah an-nisa. Nabi baca pula awal suratul Nisa. Dia kata 100 ayat surah Nisa, pasti Rasulullah akan rukuk. Berlalu 100 ayat suratul Nisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga 120, 140 habis suratul Nisa, pastilah Rasulullah akan rukuk. Dua surah dah, Haji. Dua surah dah. Al-Baqarah, cuba kita try sekali tengok. Jangan kita baca surah Al-Baqarah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tarik surah yang contohnya surah Yasin saja. Semayang rakaat pertama surah Yasin. Dalam hati ni duk maki Tok Imam kata. Tok Imam ni dia ingat suara dia sedap kot. Syok sendirilah Tok Imam ni kata. Menyesal aku main masjid ni. Ha, tu Tok Imam baca satu rakaat surah Yasin. Juzuk tak sampai. Kalau Tok Imam baca, Iza ja'a nasrullahi wal fat. Ha, Tok Imam ni adalah Tok Imam yang soleh ni. Kita kena sokong dia jadi imam. Saya sangat menghargai usaha imam untuk menjadikan makmum-makmum semua khusyuk. Tu kalau surah Al-Fatihah, An-Nasr. Nabi habis surah An-Nisa. Habis tu mesti Rasulullah rukuk punya lah, garanti. Rukuk lagi. Dak lagi thumma iftatah Ali Imran. Nabi buka pula surah Ali Imran. Ya Allah, sampai dekat ayat cerita pasal syurga, Nabi tak baca, Nabi berhenti, Nabi minta, wahai Allah, saya nak syurga, saya nak syurga. Sampai ayat cerita pasal neraka, ya Allah, lindungi saya dari neraka, lindungi saya dari neraka. Cerita pasal ayat mengagungkan Allah, wahai Allah, engkau maha agung, engkau maha agung. Begitu. Habis surah Nisa, baru Nabi rokok bersamaan dengan 5 juzuk, dua helai setengah. 5 juzuk, 1 rakaat. Bukan 1 rakaat lah, ketika qiyam saja. Ketika qiyam saja. Lepas tu Nabi rokok. Tak ada rokok lama mana. Sama lama dengan 5 juzuk baca tadi. Boleh? Boleh. Kita try tengok sekali. Dekat Seri Tani kot saya tengok, mereka buat bacaan, mereka buat terawihan. Dekat sini ada yang baca 1 juzuk. Hak belakang sana ada yang baca 1 hari 5 juzuk. Ada yang 1 malam 10 juzuk. Hak tu saya pun tak pernah try lagi. 1 malam 1 sudut tu 10 juzuk baca. 1 malam. Masya Allah. Kita boleh bilang dengan jari saja kalau negeri Kedah, saya tak pasti Johor. Masjid yang buat 1 rakaat, 1 malam 1 juzuk. Bukan semua masjid tak mampu lah.
sembahyang. Rekod yang saya pernah sembahyang di satu masjid di negeri Mesir, di negara Mesir, satu masjid dia sembahyang satu malam kira-kira dalam 4 juzuk. Satu malam. Bukan satu rakaat lah, satu malam 20 rakaat tu 4 juzuk. Nabi satu qiyam tu 5 juzuk. Rokok pun macam 5 juzuk. I'tidal macam 5 juzuk, sujud macam 5 juzuk, rakaat kedua macam rakaat pertama. Sebab tu orang kata sembahyang tarawih yang orang buat 20 ni dia kata tak ikut sunnah, dia kata bid'ah. Tak ikut sunnah. Hak sunnah Nabi buat 8. Kita nak tanyalah balik, kamu yang ikut sunnah ni 8 kamu sama ke dengan 8 Nabi? 8 kamu ni habis berapa minit? 20 minit, 1 jam. 8 Nabi mula lepas Isyak habis subuh. Samakah 8 kamu dengan 8 Nabi? 8 Nabi ni bukan mula lepas habis bagi salam yang Isyak tu angkat sembahyang tarawih, tak. Nabi lepas habis tu Nabi akan balik rumah dahulu berehat. Tengah malam sikit baru Nabi datang dan ibadat sampai subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Allahu akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang pertama bila mana kita sebut wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Ya Allah Tuhanku, Engkau sedang melihat aku, ya Allah. Takut. Yang kedua. Yang kedua adalah ketika mana kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni kita kena khusyuk. Kalau tak khusyuk ni tak ada apa. Apa maksudnya? Iyyaka na'budu, wahai Allah, hanya kepada-Mu sahaja kami sembah, wahai Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu sahaja kami memohon pertolongan. Allahu akbar. Makna dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Allah, kami tidak berharap kepada manusia, kami tak berharap kepada kerajaan, kami tak berharap kepada polis, kami tak berharap kepada bomba, kami tak berharap kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpangkat. Kami hanya berharap kepada-Mu, wahai Allah, Engkau lah yang mampu menjaga diriku ni. Kami tak minta pada orang lain, kerana orang lain pun berhajat juga. Kita duk kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami mengadu buat report polis. Sebab apa? Sebab kehilangan tu, kehilangan ni. Tapi polis tak boleh dapatkan balik pun hak apa yang kita hilang tu. Jadi malah nak report polis. Pasal apa? Duit hak hilang tu, kunci apa, kereta yang hilang tu, motor yang hilang, dia kata polis bukan boleh cari balik, bukan boleh jumpa balik. Jadi malah report. Ini orang yang salah. Kita report bukan sebab kita nak dapat harta kita, tapi nak bagi polis dapat info supaya benda tu tak berlaku pada orang lain. Bukan polis tu boleh tunai hajat kita pun. Kalau polis tu boleh sebut kat kita, kata maklum nak saya dapatkan balik barang maklum yang hilang tu, saya nak bagi tahu kunci kereta saya hilang 2 hari dah tak jumpa lagi. Dia sendiri pun barang hilang macam-macam, kan? Polis pun kadang-kadang kena scammer juga. Kena scam juga. Kita duk kata doktor, saya makan ubat doktor ni tak sembuh-sembuh pun. Dia tak tahu kata doktor tu sendiri pun macam-macam sakit. Doktor pun tak boleh tunai hajat dia. Bomba, bomba pun rumah dia kalau orang bakar, terbakar juga. Manusia tak perlu untuk kita meletakkan hajat kepada mereka. Wahai Allah, hanya kepada-Mu sahaja aku berharap. Allahu Akbar. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita sebut assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ha, ini tiga tempat. Apa maksudnya wahai, apa maksudnya? Maksudnya adalah salam kepada kamu wahai Rasulullah. Kita beri salam ketika kita berada di makam Rasulullah. Lafaz ini yang kita guna juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam kepada kamu wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Kita rasa macam Rasulullah itu berada di hadapan kita, dan ini yang diajar oleh Allah supaya umat tidak rasa Rasulullah itu jauh daripada dirinya. Rasulullah sentiasa berada bersamanya, bahkan bersama dalam dirinya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam diri kamu Rasulullah.
tak rasa jauh daripada Rasulullah, sentiasa hidup bersama dengan Rasulullah, sentiasa kasih kepada Rasulullah, sentiasa ingatkan perjuangan Rasulullah, sentiasa amalkan sunnah Rasulullah. Tiga tempat ini. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tak akhir sekali. Solat ni dia akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merubah diri kita. Solat ni dia akan merubah diri kita. Kalau solat tu ada nilai, dia akan ubah diri kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu pastilah akan mencegah seseorang itu daripada fahsyat dan munkar. Kalau kita khusyuk sikit, maka sikit itulah yang akan jaga hidup kita. Kalau khusyuk banyak, maka banyaklah akan jaga hidup kita. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Ada satu orang baru ni jumpa saya. Dia cerita, habis kuliah satu masjid, dia jumpa. Dia kata, Ustaz, saya dulu ni Ustaz, banyak benda yang saya buat. Banyak maksiat yang saya buat. Cuma satu ya Ustaz. Saya ni ada rasa nak buat baik, tapi saya tak berani nak nak melangkah tu. Saya tak berani, betul-betul saya tak berani. Dan dia berani sebut kat saya apa hak dia buat pula. Satu-satu. Saya kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul-betul Allah nak selamatkan dia. Dia ni macam-macam. Saya tak sebut apa aib yang dia sebut. Dia kata kat saya, yang saya pernah buat ni Ustaz, saya menyesal, saya pernah buat ni Ustaz. Dan benda tu bukan saya buat hari tu, saya buat selalu Ustaz. Bila saya rasa saya ada peluang, saya akan buat. Memang betul apa hak dia buat tu, dosa besar semuanya. Semua dosa besar. Dia kata, sehinggalah satu hari Ustaz, saya pernah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya duduk kat rumah, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Saya buka pintu. Rupanya jemaah tabligh. Kata jemaah tabligh tu, bang, hari ni kita ada buat, adalah daripada istilah-istilah dia tu, bayan apa kan. Kita ada buat ni, lepas maghrib, jemputlah bang ke sana. Kita ada buat majlis sikit kan. Dia kata apa? Disebabkan jemaah tabligh yang bercakap dengan begitu sopan santun, lunak bahasanya, sebut kalimah itu kepada saya, seolah-olah dia sedang gosok belakang saya ni untuk pergi sembahyang, kata. Dia kata, saya akan pergi sembahyang. Dan dia mula pergi sembahyang. Bila dia sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mula daripada saat tu dia jaga sembahyang dia. Bila dia mula jaga sembahyang dia, Allah Ta'ala beri pada dia ini banyak jalan-jalan. Tunjukkan jalan-jalan yang baik. Lepas tu dia menikah. Isteri dia cukup baik. Lepas tu dia lahir pula anak-anak yang soleh-soleha. Lepas tu dia pula terdedah dengan kawan-kawan serta suasana yang baik. Lepas tu dia boleh main kuliah pula. Ini orang ni. Dan saya pergi kuliah, saya jumpa dia. Betul Allah sebut, solat ni dapat mencegah dari fahsyat dan munkar. Dengan kita jaga sembahyang ni, Allah jaga kita. Dengan kita menaik tarafkan sembahyang kita, Allah akan berikan lebih banyak naik taraf bantuan dan keberkatan dalam hidup kita. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah ni, tengok sembahyang kita tu macam mana. Kalau sembahyang kita macam kain buruk, maka kita depan Tuhan macam kain buruk. Kalau sembahyang kita macam pengemis, Tuhan panggil kita sembahyang, kita sembahyang last akhir waktu tu, maka kita depan Tuhan macam pengemis saja. Kita tak ada nilai langsung. Bahkan Tuhan tak pandang kita. Orang yang sembahyang akhir waktu, orang yang sembahyang luar waktu, orang ni tak dipandang oleh Allah. Allah tak peduli. Kalau hang nak hidup, hang nak mati. Kalau hang hidup susah, Tuhan tak peduli. Tuhan biar dia. Esok Tuhan azab dia lagi. Allahu Akbar. Tu kita nak tahu kedudukan kita ni macam mana. Bila orang azab ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kita rasa lagu mana? Hati kita rasa lagu mana? Rasa nak pergi semayang ataupun nak buat kerja kita dulu ataupun nak tunda semayang? Itu sebenarnya yang Allah zahirkan kepada kita. Rasa itu untuk kita tahu siapa kita di sisi Allah. Ada satu orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tok Guru tengok dia main semayang. Tok Guru tanya dia, tadi nampak main semayang kan? Semayang-semayang. Semayang jemaah tak? Jemaah. Masbuk tak? Tak masbuk. Oh.
Tapi kamu kena perbaiki diri lah. Pasal apa tu? Oh, dak kamu waktu orang azan kamu main masjid. Dia kata, ya. Bila orang azan terus saya datang dah tu. Oh, apa maksud tu? Oh, nak perbaiki diri. Kerana kamu orang yang lalai. Terkejut dia. Eh? Orang azan saya main kira lalai. Kerana kata tu, oh, azan tu adalah slogan ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seruan kepada orang yang lalai. Bila azan kamu baru main sembahyang, maknanya kamu memang lalai, ya. Orang yang tak lalai sebelum orang azan, dia akan datang, dia akan datang dah. Kami ingat zaman mengaji dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni memang duduk di masjid sebelum orang azan berberatok ni. Sebab apa? Sebab kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat fadilat takbiratul ula. Ha, orang yang dapat fadilat takbiratul ula ni, imam angkat takbir Allahu Akbar, ha, habis bar baru dia angkat takbir terus. Dia terus angkat takbir. Maka orang macam ni, kalau dia boleh buat selama 40 hari berturut-turut, dia dapat kelebihan yang sangat besar. Dua kelebihan yang dia akan dapat. Kutiba lahu bara'atan, dua pelepasan. Orang yang menjaga takbiratul ula dalam sembahyangnya selama 40 hari berturut-turut, yang pertama bara'atun minan nifaq, selamat daripada sifat munafik. Perangai munafik ni banyak, bukan tiga benda tu ya. Idza hadatha kadhiba, bila cakap bohong, bila idza tumina khan, bila diberi amanah khianat, bukan hak tu ya. Sifat munafik cukup banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tak suka manusia merendah-rendahkan kita, itu sifat munafik. Orang munafik ni dia tak suka dipelekeh. Sedang orang beriman, saya tak kisah dipelekeh. Yang penting saya tak dihina oleh Allah. Orang munafik ni kalau kita baca dalam Tanbihul Mu'tamin, Allahu Akbar, rupanya ada 100-200 sifat munafik dalam diri kita. Nak kena buang ni. Di antaranya apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia rasa senang bila dia ada duit. Bila dia tak ada duit, dia rasa susah. Ini tanda munafik. Orang beriman ni, susah ke senang ke, tu tak menjadi. Duit banyak ke sikit, tak menjadi masalah baginya. Kerana dia yakin dengan rezeki Allah. Bila kita kurang duit, kita rasa. Di antara sifat munafik adalah berkira. Nak buat baik, berkira. Nak sedekah, berkira. Para sahabat Nabi, apa hak dia ada, dia infak semua. Sayyidina Abu Bakar infak semua. Sayyidina Umar infak separuh harta dia. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dapat satu bekah beg penuh dengan dinar emas. Dia infak semua. Esok datang lagi dua pula bekah tu. Dia infak semua. Kalau kita jadi berkira nak infak, jangankan infak banyak. Kalau setiap hari kita nak infak pun kita berkira, ada lagi sifat munafik tu. Walaupun kita bukan munafik, tapi sifat tu dah menebal. Tunggu lagi nak tukar status ya jadi munafik. Dah sifat dah cukup lah. Dah cukup syarat dah. Syarat kelayakan menjadi seorang munafik kita dah ada. Tunggu lagi nak tukar status. Kita takut. Tak mau. Minta simpang. Jadi dengan kita buat 40 hari berturut-turut takbiratul ula ni, maka dua pelepasan. Sebab tu orang tabligh kan. Depa buat keluar 40 hari sebab apa? Sebab ni. Mana mampu kita nak buat sembahyang 40 hari turut-turut takbiratul ula sedang kita berada dengan anak isteri lah, dengan kita duduk di rumah. Ada aja kerja kita nak kena buat. Hang tu dia orang asingkan diri sekejap, bagi nafkah pada anak isteri 40 hari kita keluar berjemaah, kita keluar 40 hari jaga ni, nak keluarkan daripada dirinya ni benar ni sifat munafik. Yang kedua, bara'atun minan nar, selamat daripada api neraka. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka khusyuk di dalam sembahyang ni merupakan ruh sembahyang, ruh solat. Jadi sampai bila kita nak beri hadiah kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan kita menghadiahkan seorang dayang yang telah mati kepada Allah, seperti kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seolah-olah kita ni hebat sangat, kita ni menghina Allah sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, sanggup kita menghina dia? Tuan-tuan, jadi tajuk kita pada pagi ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuntutan kita khusyuk di dalam sembahyang.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai kuliah duha pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua para tetamu daripada jauh sana yang sudi bersama-sama dengan Pondok Tarasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menghubungkan silatul rahim. Nanti jemput datang lagi dan lagi. Puan Tika Hana, insyaAllah kita tu lagi. Terima kasih banyak. Dan semoga perjalanan tuan-puan, makcik-makcik sekalian, pakcik-pakcik sekalian sentiasa dipayungi dengan rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan segala urusan. Moga-moga perjalanan ini diberikan pahala yang banyaklah. Karena kita nak hubungkan silaturahim, kita nak hadir ke majlis ilmu, majlis zikir dan juga majlis selawat. Jaga diri baik-baik sepanjang perjalanan ini, insya-Allah sampai ke rumah dengan selamat. Sekadar itu sahaja dulu kuliah duha pada pagi ini. Segala baik daripada Allah, segala kekurangan kelemahan adalah daripada saya. Hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.